Oke, halo. Jadi malam ini siang mau laundry. Dan tempat laundrynya yang di tempat saya ambil air tadi. Jadi kurang lebih 2 menit jalan kaki. Ini lantian saya. Jadi ini mendung ya. Jadi hari ini mendung. Jadi di sini sudah malam jam 6:30. Tapi memang sananya masih terang karena musim summer itu malamnya jam 8:30. Jadi maghrib itu jam 8:30. Lagi rame anak-anak main di background. Jadi jalannya yang saya lalui ambil air tadi. Jadi ada main playground. Tempat sampah tadi ya. Luar sepeda dibuang. Jadi sampah di sini itu dipisah-pisah. Yang kompos, yang recycle atau yang nggak bisa dipisah. Jadi nggak dicampur-campur. Sampah baterai juga itu dipisah, ada tempatnya. Jadi ini laundry roomnya. Ramai sekali. Tapi pada kosong mesinnya. Dan saya mau nyuci dulu ya. Oke, jadi udah dicuci ya. Ini saya pakai timer yang sebentar, cuma 30 menit, mungkin 30 menit selesai dan nanti tinggal dikeringin. Oke, saya pulang dulu, nanti 30 menit lagi saya balik. Saya mau cek pos lagi. Biasanya tukang pos itu datang sore. Gak ada, hari ini ada pos. Malam ini ramai banget. Tapi ini hari Minggu sih, harusnya Minggu itu biasanya hari Minggu itu ramenya di pagi atau siang. Malam gini sih sepi. Oke ya, nanti ketemu sampai saya selesai nyuci dan ngeringin baju. Oke, jadi laundrynya sudah selesai. Dan ini udah selesai nyuci ya, dan mau saya pindah ke pengering. Oke, jadi sudah selesai ya, saya nyuci. Ini tadi saya bikin settingan 30 menit. Jadi di sini ini ada pilihan, ada reguler, ada deluxe, ada ultra, ada normal, sintetik, delete, cold. Jadi ini mau dicuci dalam bentuk dalam mode apa, kemudian yang normal atau yang mana, tinggal pilih. Dia yang cepat tuh yang reguler sama cold sama normal nih. Cepat, kalau ultra nih dia lama, bisa hampir 1 jam. Saya bikin yang reguler, delicate dan cold hanya 30 menit. Oke, saya keluarin ya, ini pakaiannya. Ini saya nyuci banyak nih. Kemudian ini mesin pengeringnya. Jadi ini selimut, apa namanya, bed cover.
Jadi ini ada panah nih. Jadi ini untuk mesin bawah, ini untuk mesin yang atas. Jadi ada dua tingkat. Dan ini ada satu mode. Jadi ada ini tanpa panas, kemudian ini temperatur rendah, temperatur tinggi dan sedang. Nah, ini sedang ini waktunya 45 menit. Nanti 45 menit lagi saya ke sini untuk ambil pakaian, dia sudah kering. Oke, gitu ya. Oke, jadi sudah selesai ya. Udah nol. Ini pakainya udah bisa diambil. Jadi saya keluarin dulu. Kering pakaiannya. Dan tinggal dilipetin di rumah. Oke, udah selesai. Saya jalan pulang lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.